مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. إنها حبيب سالم من جندان وقت برقية حضرموت كخلطة داري لا يعرف ولي إلا ولي، يعني ينبغي ولي بس ولي. Di beliau lihat ada orang beliau duduk di teras rumah sambil pakai tasbih menghitung-hitung ini yang lewat wali dihitung. Datang orang lihat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia lihat ini tanpa wali dihitung satu orang. Lewat lagi orang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia lihat ini wali juga. Akhirnya setiap yang lewat itu wali semua dihitung. Jadi yang tidak lewat yang bukan wali yang mana ini? Lebih banyak wali daripada bukan wali. Kalau kita kan lebih banyak wali kelas. Ya? Akhirnya beliau duduk. Tiba-tiba ada satu lewat, pengemis, bajunya cukup panjang, berdebu wajahnya. Yang lewat, assalamualaikum, Habib Salim, dijindan, waalaikumsalam. Wah, ini gak ada tampang lagi, belum mati bicara. Oh, ini terus itu saja. Gak ada tampang aulia sama sekali. Nah, itu orang yang habis itu pergi. Tidak lama beberapa langkah balik lagi. Dia bilang, wahai Habib, kenapa saya tidak dihitung? Saya dihitung juga. Wali juga ternyata. Subhanallah. Jadi ini kisah nyata, memang banyak awliya di situ. Makanya ada seorang ulama, saya punya kitab ada namanya Rawdu Rayahi. Nama kitabnya Rawdu Rayahi, disusun oleh Imam Ya'afek. Ini asli orang Yaman. Asli orang Imam Yafi. Tapi saya baca itu satu kitab sampai hatta gak ada orang yang ada di Yaman. Beliau tidak sebutkan, khususnya di Hadramaut itu tidak ada. Padahal beliau pasti orang yang diceritakan wali-wali yang ada di Mesir, wali-wali yang ada di Iran. Ini kan banyak para awliya di Mesir, di Iran, itu banyak jumlah. Tapi tidak menyebut seorang pun wali-wali yang ada di negeri asalnya. Sampai akhirnya anaknya heran, apa ini kita bagus, saya sudah baca. Tapi ini aneh. Apa orang Yaman? Zabir. Dengan wilayah orang Yafet. Itu dekat dengan Hadramaut. Masa kita ini tidak ada orang wali Hadramaut satu orang? Tidak ada. Ini semua dari luar. Kata abahnya apa? Wahai anak, ini kalau saya tulis satu wali di Hadramaut, mau tidak mau harus tulis semua. Kata Rena, tulis satu. Ya apa tidak mau harus semua. Kalau saya tulis semua sampai saya masuk umur tidak selesai itu kita. Karena terlalu banyak jumlahnya. Itu nanti Imam Yafet. Radhiyallahu ta'ala wa'ala. Ini kota berkah. Dan Nabi mengatakan ketika Ahlul Wufud tahun putusan tahun 8 akhir ke 9 Hijriah, ada orang-orang yang datang. Nabi SAW hadis sahih dari Muslim, riwayat Tabrani, Abu Dawud, Tirmizi, Imam Hakim dan Mustadraknya. Ini utusan Yaman datang. Nabi katakan apa? Ja'a ahlul Yaman hum araddu afidah. Sudah datang orang Yaman. Mereka ini punya karakter hati lemah lembut. Al-Iman Yaman. Iman Yaman. Al-Fiqh Yaman. Fiqh Yaman. Al-Hikmatu Yamaniyah. Hikmah Yaman. Ini pernyataan dari Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan Nabi Isa alaihissalam ini disebutkan dalam kitab Nurul Absar, juga dalam kitab Futuhatul Makkiyah khusus dari Muhammad bin Abdul Arabi. Nabi Isa turun ke dunia di zaman Imam Mahdi. Para nabi, para rasul itu sunnahnya di antaranya adalah menikah. Min sunan al-mursalin an nikah. Di antaranya sunnah-sunnahnya para rasul adalah menikah. Karena Nabi mengatakan an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Karena ini sunnahnya para nabi menikah. Tahu Nabi Isa menikah cari orang apa? Untuk istrinya. Orang Hadramaut. Beliau berangkat ke Hadramaut, kata Ibnu Arabi. Cari istri di kota Tarim. Menikah. Nah, kota Tarim sampai sekarang punya istri-istri. Biasanya para ulama, ada orang-orang awam misalnya. Supir taksi punya istri tiga. Istri empat. Kalau berasnya habis, di kota Tarim, para istri-istrinya, misalnya, ini suami lupa kasih buat belanja. Kalau habis tidak pernah lagi mengucapkan di hadapan suami. Wahai suamiku, ini habis di gula. Ini habis ini beras. Tidak berani. Bagaimana cara
dia bawa karung tuh, karung beras yang sudah habis, taruh di depan pintu masuk. Jadi kiranya suaminya masuk, dapat dia, oh sudah habis, beras. Buka lagi, kalau buka habis taruh itu toples semula, tanpa ada pintu, hanya melihat. Tapi kalau dapat suami yang buta, yang memang hatinya membakhil, dia ya sudah masih bisa, habis aku sudah bisa. Tapi suami-suami sana baik, kalau sudah paham, baru paham sudah ini, kalau sudah habis, itu karakternya. Makanya Nabi Isa pilih barangkali untuk menikah kata yang berharap. Dan bahkan dalam satu riwayat punya anak. Nabi Isa nanti akhir zaman punya anak. Punya anak. Membantu Imam Mahdi. Walaupun dalam riwayat mengatakan Imam Mahdi meninggal terlebih dahulu baru Nabi Isa. Bahkan kuburannya juga sudah disiapkan di samping Rasulullah SAW. Ini ada spasi satu tempat situ untuk Nabi Isa alaihissalam. Tujuan Nabi Isa turun ke dunia yang tidak lain untuk membenarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga masuk ke dalam wilayah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.